Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat puding yang sangat enak banget, yaitu puding coklat crackers. Perpaduan coklat dan keju membuat rasa puding ini sangat enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama, siapkan satu bungkus biskuit crispy. Kemudian biskuitnya kita potong-potong seperti ini. Nah, potongannya cukup seperti ini aja. Lakukan hal yang sama hingga semua biskuit selesai kita potong-potong. Selanjutnya, biskuitnya kita sisihkan, kemudian siapkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan 150 ml atau 1/2 kaleng susu kental manis. Satu sendok teh vanila cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Kita aduk susu dengan telur hingga tercampur rata. Nah, kita aduk cukup seperti ini aja. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan panci. Kemudian masukkan satu bungkus agar-agar coklat. Jika tidak punya agar-agar coklat, boleh pakai agar-agar plain. Tambahkan 15 gram atau setara dengan 3 sendok makan coklat bubuk, 120 gram gula pasir. Kita aduk bahan keringnya sebentar hingga tercampur. Kemudian tambahkan 700 ml air. Airnya saya masukkan sebagian dulu. Aduk hingga coklat bubuk dengan agar-agarnya tidak ada lagi yang menggumpal. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita masukkan sisa airnya. Kemudian kita masak agar-agarnya. Kita masak agar-agarnya sambil terus diaduk-aduk menggunakan api sedang. Kita masak agar-agarnya hingga mendidih, dan setelah sudah mendidih, tambahkan 80 gram margarin. Di saat memasukkan margarinnya, apinya kita kecilkan pakai api yang paling kecil saja. Aduk hingga margarinnya meleleh semua. Setelah margarin sudah meleleh semua, kita ambil campuran telur dengan susu. Ambil agar-agar sekitar 3 sendok sayur, kemudian kita campur ke telur. Kemudian kita aduk hingga tercampur. Setelah sudah tercampur, kita tuang ke agar-agarnya. Kemudian kita masak sebentar hingga telurnya matang. Nah, di sini saya masak menggunakan api kecil saja. Lalu tambahkan 50 gram keju parut. Ini opsional, jika tidak suka rasa keju, boleh di skip saja. Ini posisi apinya sudah saya matikan ya. Aduk hingga kejunya tercampur rata. Kemudian tambahkan biskuit yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita aduk lagi hingga biskuitnya tercampur dengan agar-agar. Setelah sudah tercampur, kita langsung tuang ke cetakannya.
Adapun model cetakannya bisa disesuaikan dengan selera, tidak mesti pakai cetakan yang model seperti ini. Setelah dituang, kita rapikan bagian permukaannya. Jika bagian permukaannya sudah rapi, kita biarkan pudingnya hingga dingin atau hingga set. Nah, ini pudingnya sudah set, saya sisir bagian pinggirannya agar pudingnya mudah keluar dari cetakan. Nah, pudingnya sudah bisa kita keluarkan dari cetakan. Dan kita lihat hasilnya. Oh iya, bagian pinggirannya saya taruh tusuk gigi seperti ini agar pudingnya mudah lepas. Yeay, pudingnya sudah siap untuk kita sajikan. Nah, pudingnya saya akan langsung potong-potong agar teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalamnya. Nah, seperti ini tekstur bagian tengahnya ya, kelihatan sangat cantik banget kan, mirip kue batik. Rasa puding ini sangat enak banget loh, jadi teman-teman yang pecinta coklat dan yang pecinta keju harus coba resep ini ya. Insya Allah rasa puding ini tidak mengecewakan dan bikin nagih. Nah, itu tadi cara membuat puding coklat crispy cracker. Cara membuatnya sangat mudah banget kan? Jadi, jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.